telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Betapa aku bersyukur padamu, ya Tuhan Allahku. Kau telah memanggilku sebagai alat kerajaanmu. Betapa aku bersyukur padamu atas perbuatanmu. Jadikan aku bait sucimu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doamu bagi keselamatan bangsaku. Kau telah memanggilku sebagai alat kerajaanmu. Betapa aku bersyukur padamu atas perbuatanmu. Jadikan aku bait sucimu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doamu bagi keselamatan bangsaku. Bagi keselamatan bangsaku. Bagi keselamatan bangsaku. Salam keluarga lah, saya Wisnu. Selamat bertemu kembali dalam Bersemi, Berani Bersaksi, Setia Menginspirasi. Dalam episode kali ini, kita akan bersama-sama mendengar mengenai satu pelayanan kedukaan di gereja kita. Mari kita sambut Bapak Budi Santoso. Bapak Budi. Selamat bertemu Pak, sehat Pak. Sehat. Monggo Pak, silakan duduk Pak. Salam Bapak Ibu dan saudara sekalian. Saya Budi Santoso, saya di wilayah Kanaan. Kebetulan saat ini mewakili Rukti Kunarpo yang diminta oleh Mas Wisnu untuk menjelaskan tentang Rukti Kunarpo. Maturun. Rukti Kunarpo ya Pak ya. Iya. Saya terus terang sih kurang familiar dengan kata-kata Rukti Kunarpo ini Pak. Ya. Bisa Bapak jelaskan nggak Pak ya, itu nama Rukti Kunarpo itu apa sih artinya? Sedikit ya, di sini kebetulan mobilnya ada sini, ada PPK Rukti Kunarpo. Walaupun tulisan Kunarpa tapi dalam bahasa Jawa ya. Bahasa Jawa itu Kunarpo. Ya, jadi ini perkumpulan pelayanan kematian Rukti Kunarpo. Rukti itu kalau dalam bahasa Jawa merawat. Merawat. Okay. Kunarpo itu jenazah. Jadi tugasnya Rukti Kunarpo salah satunya merawat
jenazah, itu salah satunya. Mm-hmm. Tapi sebenarnya pelayanan Rukti Kenalpot bukan hanya merawat jenazah saja, tapi banyak yang bisa dilakukan. Kalau boleh tahu nih Pak ya, Rukti Kunarpo itu sejarahnya bagaimana ya Pak ya, sampai dibentuk pelayanan Rukti Kunarpo ini di gereja kita ini ya Pak ya? Saya menjelaskan sesuai yang saya ingat ya Mas ya. Iya, iya. Malum sudah tua, jadi takutnya nanti keliru, mungkin pengurus yang lain atau pendiri Rukti Kunarpo dulu bisa membantu menjelaskan kepada jemaat. Kita ini kan dulu wilayahnya GKJ Jakarta, wilayah Pondok Gede, sehingga perkumpulan kematian itu ikut GKJ Jakarta yang namanya Sumarah. Sumarah ya, Pak. Sumarah itu nama perkumpulannya. Dan itu harus menjadi anggota kalau mau dilayani Sumarah. Dulu ada kartu anggotanya, dan kalau Bapak Ibu dan Saudara sekalian ingat namanya Pak Sikam, almarhum, itu yang tugas untuk mengkolek keliling ke warga Pondok Gede untuk menarik iuran Sumarah itu. Saya pernah ikut itu, naik sepeda, yang ada yang saya boncengin naik motor, sekali-sekali ikut itu. Jadi ternyata tidak semua warga GKJ Pondok Gede saat itu ikut perkumpulan Sumarah. Terus iurannya itu sangat kecil, sehingga kalau kita mandiri sendiri itu untuk biaya pemakaman, beli peti, dulu belum punya mobil ya. Mobil ini ya. Nah, itu mesti pakai dari Jakarta, GKJ Jakarta, Sumarah. Ya itu kan pasti ada anggaran yang harus dikeluarkan. Nah, lama-lama saat itu majelis memikirkan untuk bagaimana caranya mampu sendiri. Jadi singkat kata, dulu kita punya namanya kartu persembahan bulanan. Itu ada kolom namanya STT, PGI, dan LAI. Itu satu kolom gitu. Dan waktu itu majelis melihatnya bahwa biasanya kita memberikan persembahan itu setiap salah satu institusi itu ulang tahun. Atau apa istilahnya, kalau lagi mahasiswa di, ini apa sih nama sih Mas? Wisuda. Ya, wisuda itu baru diberikan kepada, dikirim. Itu. Jadi setahun sekali majelis saat itu merasa bahwa, wah baik juga ini kalau itu gampanglah majelis mampu untuk memberikan setahun sekali kepada institusi itu. Jadi tidak harus dari kolom persembahan bulan itu. Akhirnya dihapus menjadi salah satunya untuk Rukti Kunarpo. Sampai sekarang kan kolom Rukti Kunarpo ada. Gitu. Nah, keputusan majelis saat itu, dan itu seingat saya sampai sekarang belum dirubah. Kalau Rukti Kunarpo tidak punya uang, artinya tidak punya biaya untuk merawat jenazah atau melayani jemaat, majelis bertanggung jawab untuk memberikan anggaran khusus untuk mencukupi pelayanan itu. Jadi tim Rukti Kunarpo tidak usah khawatir gitu, jalan-jalan aja. Kasarnya majelis yang mencari biaya untuk kegiatan Rukti Kunarpo. Itu yang pertama. Jadi masalahnya karena dalam Sumarah kurang lancar, kita mendirikan Rukti Kunarpo. Berdiri sendiri di Pondok Gede gitu. Dan Mas Bini tahu sendiri kan, ternyata kalau ada laporan keuangan di gereja kita, Rukti Kunarpo kan cukup gede. Gitu. Jadi bisa mandiri. Gitu. Dan banyak lagi yang jemaat terlibat di dalamnya. Selain persembahan, ada juga yang mempersiapkan mobil pertama kali. Dulu pertama kali punya mobil L300 kalau nggak salah. Betul ya, jemaat yang kekasih kalau nggak salah itu L300. Dan sekarang masih ada itu Pak mobilnya. Masih ada di daerah Cilacap sana. Masih karena gunakan berarti ya. Setelah kita mendapatkan yang baru ini, itu di
persembahkan kepada gereja yang membutuhkan. Dan masih ada hubungan ke mereka, dilihatnya, oh masih ada, justru tulisannya GKJ Pondok Gede itu masih ada. Belum dihapus sama mereka gitu. Ya, itu salah satu ya secara kecil lah gitu. Nah, tadi kan udah Bapak panjang ceritanya mengenai sejarah ya. Kalau boleh tahu tuh dari tahun berapa ya, Pak ya? Rukti Kunarpo ini terbentuk. Ya, saya kadang-kadang masih lupa juga sih tahunnya, tapi tahun 2000-an lah. 2002 kalau enggak salah. Terbentuknya. Lumayan lama ya sudah. Ya, kalau enggak salah itu pertama kali menjadi ketua itu Pak almarhum Pak Setuati yang ya, menjadi Pak. Ketua Rukti Kunarpo. Ini hari saya juga ada teman sebenarnya. Oh oke. Okay. Ya. Siapa Pak? Halo, Mas Yonatan. Ini tenaga muda. Sebenarnya tenaga seperti ini yang tampil gitu loh. Monggo Mas. Sini Mas, duduk sini. Monggo. Ya, silakan duduk Mas. Ya. Mas Yonatan. Siap. Udah berapa lama di pelayanan Rukti ini, Mas? Saya ngikut pelayanan Rukti ini sudah hampir tahun ke-7 ini. Lama juga ya. Iya. Dan ya saya rasa kok udah 7 tahun udah tahu seluk-beluknya pelayanan ini ya. Di pelayanan Rukti Kunarpo ini ada peran apa saja ya, Mas ya? Ada banyak sih. Ada salah satunya driver. Terus kalau itu ada yang bagian surat-menyurat, sama bagian memandikan jenazah. Kalau kebetulan sih saya di bagian surat-menyurat ya, Mas. Kalau dalam hal surat-menyurat itu, apa aja sih Mas yang harus diurus oleh tim Rukti Kunarpo ini, Mas? Ya, kalau bagian surat-menyurat itu paling kayak kita mengumpulkan dari pihak keluarga tuh kayak kakak, KTP, sama apa surat kematian ya, biar kita bisa urus ke kelurahan setempat, langsung buat ke tempat pemakamannya biar kita dapat surat pengantar buat bikin apa namanya IPTM itu. IPTM? Ya, yeah. Izin penggunaan tanah makam dari situ. Nanti dari situ kita bisa ngasih ke keluarga biar bisa keluarga sendiri bikin akte kematiannya. Jadi Mas ini mengurusin surat menyurat supaya keluarga yang berduka itu tidak perlu repot-repot lagi. Iya, betul. Mengurusin makam seperti begitu ya, Pak? Iya betul. Oke. Kalau yang tadi memandikan jenazah itu tugasnya seperti apa ya Mas ya? Kalau itu bisa ditanya ke... Gimana Pak? Jadi gini, setiap wilayah itu punya tim juga. Jadi kalau di suatu wilayah ada yang dipanggil Tuhan, itu sudah ada yang ngurus mandikan jenazah, ngurus apa namanya beli kembang, ada konsumsi yang harus disiapkan juga, ada juga yang ngurus tenda. Kalau dulu itu sebenarnya tim siaga dulu yang terlibat di situ, sekarang nggak tahu saya lagi, tapi yang saya lihat sudah siap juga. Tim siaga itu, tim ya. Siaga itu ya siaga dalam segala, ada bencana, ada banjir dan sebagainya, tim siaga kan langsung bergerak. Bergerak. Gitu. Nah, salah satunya membantu yang keseripaan untuk menyiapkan tenda. Nah, salah satu tadi yang ingin saya tegaskan kepada khusus jemaat semua bahwa Rukti itu hanya sampai ke IPTM. PTM. Oke. Okay. Jadi apa? Izin penggunaan tanah makam. Kalau aktenya atau sertifikatnya itu diurus oleh keluarga masing-masing. Nah, ini Bapak Ibu sekalian harus memahami ini karena waktu ngurus apa akta ini perlu saksi-saksi dari keluarga. Siapa ahli warisnya dan sebagainya. Itu ada semacam dasar hukum sewaktu-waktu itu dipergunakan. Karena bisa saja kan ini untuk ngurus warisan lah, untuk dan sebagainya. Ini jelas siapa keluarga yang berhak untuk mengurus berikut-berikutnya. Itu di situ di surat kematian disebutkan juga. Gitu. Jadi pelayanan ini juga banyak sebenarnya yang harus diurus ya Pak ya? Banyak sekali.
Dan saat ini bukan itu aja, ambulan kita ini juga untuk melayani orang sakit. Jadi bukan bukan hanya warga gereja, tapi warga sekitar gereja kita juga dilayani. Okay. Perjalanan rukti ini kan tidak langsung hebat gitu ya. Iya Pak. Ada step-stepnya. Dulu juga ingin menuju ke bisnis. Karena pelayanan kematian ini banyak yang bisa diambil keuntungan. Misalnya sewa ambulan, terus ngurus makam, ngurus akte, semua itu ada bisa menjadi bisnis. Hampir-hampir tertarik di situ. Kita lupa bahwa Pak Pendeta Samuel mengingatkan bahwa rukti itu tugasnya melayani warga jemaat GKJ Pondok Gede. Jadi pelayanan. Nah, itu yang perlu diingat oleh Bapak Ibu sekalian, bahwa makanya saya tahunnya berapa lupa, itu majelis memutuskan, karena dulu sempat ada tarif Mas yang keluar. Kalau mau keluar kota sekilo sekian ribu, kan dulu ada hitung-hitungan gitu. Tapi menghindari itu, majelis mengambil alih bahwa semua pelayanan yang diberikan kepada jemaat itu gratis dengan standar pelayanan, termasuk yang di Jakarta dan sekitar maupun ke luar kota. Itu gratis semuanya. Banyak jemaat yang juga mempersembahkan persembahan kepada Rukti Gunarpo itu banyak gitu. Dan termasuk mobil ini kan juga persembahan juga ya, dua ya. Kali kita dapat mobil itu semua persembahan dari jemaat itu. Itu memberi dorongan kita warga gereja untuk marilah kita berpelayanan bersama-sama gitu. Dan saat ini kan drivernya kan juga wis tua-tua Thomas ya. Ya, sebaiknya yang muda-muda tampillah. Sudah ada sih yang gitu, sebagian loh. Yang muda sudah ada gitu. Nah, itu harapan sebagai yang mengawali bukti itu pengennya ya ada apa? Regenerasi. Ya, kan namanya pelayanan yang banyak sekali nih, aktivitasnya ini kan membutuhkan komitmen ya, dan membutuhkan panggilan ya. Nah, kalau apa sih yang menjadi Pak Budi sama Mas Jonathan ini terpanggil dalam pelayanan ini? Pelayanan itu sebenarnya ya di kehidupan sehari-hari, bekerja maupun berkeluarga, itu sebenarnya kan pelayanan. Sebagai umat Kristiani ini, saya memilih untuk berpelayanan di bidang diakonia, itu ya panggilan dari Tuhan. Kalau Pak Budi sendiri bagaimana Pak? Apa yang membuat Bapak terpanggil melayani di bidang ini? Saya awali dari awal sebelum Rukti ya, masih Sumara. Jadi pertama waktu itu saya mau majelis gereja. Jadi majelis gereja itu kan harus melayani jemaat apapun pergumulan mereka, termasuk dalam kalau ada keluarga yang meninggal atau dipanggil Tuhan, itu harus kita layani. Awalnya dari situ gitu. Tapi bukan terpaksa, tapi itu kewajiban ya sebagai majelis gereja. Gitu. Tapi dari situ saya belajar, terutama dengan tim Sumarah waktu itu Pak Haryono almarhum. Awalnya di situ saya tertarik untuk pelayanan. Dan ternyata pelayanan di Rukti Gunarpo itu mengasihkan juga. Oke, seperti yang kita dengar tadi, ternyata banyak sekali ya aktivitas dan pelayanan yang dilakukan Rukti Gunarpo ini. Tidak semua orang, mungkin saya sendiri juga, berani ataupun merasa terpanggil untuk melayani dalam bidang kedukaan ini. Seperti Pak Budi dan Mas Jonathan yang berani dalam pelayanan ini untuk bersaksi melalui perbuatan-perbuatan nyata dalam bidang kedukaan ini. Kita akan lanjutkan ngobrol-ngobrol tentang kesaksian Rukti Gunarpo ini setelah pujian berikut ini. Tuhan
ku mau menyenangkanmu. Tuhan, bentuklah hati ini, jadi bejana untuk hormatmu. Cemerlang bagai emas muri. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskah hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kudus hingga kudus selalu, agar aku menyenangkanmu. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Sungguh pujian yang indah, menyenangkan hati Tuhan. Kita masing-masing semua ingin menyenangkan hati Tuhan dalam bentuk pelayanan kita masing-masing. Mari kita lanjutkan mendengarkan kesaksian dari tim Rukti Kunarpo, Pak Budi dan Mas Jonathan. Oke, Mas Jonathan dan Pak Budi, namanya pelayanan pastikan ada suka dan duka ya. Ya. Kalau boleh di-sharing ya Pak ya, kira-kira. Apa sih suka dukanya di dalam pelayanan Rukti Kunarpo? Mungkin yang paling berkesan aja dari Pak Budi maupun dari Mas Jonathan. Mungkin dari Pak Budi dulu. Jadi dukanya itu banyak, Mas. Oke. Misalnya pas ada pelayanan Seripah, saya pas tidak di Pondok Gede lagi keluar kota gitu. Wah, menyesal banget itu. Pekerjaan. Ya, jam kerja misalnya saya tidak bisa meninggalkan pekerjaan. Banyak hal yang mengganggu pelayanan saya. Pertama ya, yang hal seperti itu.
Ya, ambil napas dulu, Pak. Jadi, sebenarnya pengennya kalau ada siripa itu ya pengennya langsung, kasarnya kalau tengah malam itu bangun langsung jalan gitu. Ya, beberapa kali saya ditelepon sama Mas Tinus, ya sekarang udah tua, kadang-kadang nggak dengar, nggak bangun, kadang-kadang dibangun oleh Dini, baru Pak, tadi Tinus telepon gitu, baru telepon, om udah ada yang ini pergi mandiin misalnya. Nah itu ya, itu jadi pelayanan saya kan nggak maksimal artinya. Ya makanya saya tadi bicara, ayo yang muda-muda mulai anulah tampil gitu ya. Karena yang tua seperti saya ini ya kadang-kadang tidur terlalu nyenyak, dapat telepon nggak denger, atau apalagi WA udah nggak mungkin bisa baca gitu. Kalau yang muda-muda kan biasanya lebih anulah, lebih sigap ya, lebih sigap itu. Nah, sukanya banyak sekali kalau kita, apapun yang kita dapat melayani Tuhan melalui semua kegiatan itu kan menjadi sukacita kita kan. Iya, gitu. Benar sekali. Nah, itu yang ya banyak kalau yang hal demikian. Semua berkesan saya. Karena saya ya cukup banyak ikut dalam pelayanan rukti ini, dari memandikan jenazah, membawa kendaraan ke daerah, itu sudah apa ya, sudah pernah saya lakukan lah. Jadi itu menjadi apa, kepuasan saya sendiri gitu ya. Jadi kalau dilihat itu tidak ada ya dukanya gitu. Dukanya kalau pas kita nggak bisa malahan gitu. Bukannya karena males gitu. Waduh. Ya, mungkin karena sudah tua, komunikasi sudah tidak selancar dulu. Kalau dulu saya getapan, kalau bisa ya pertama kali kita dapat berita ya kita harus jalan duluan. Dan yang sangat membanggakan rumah saya itu ternyata wilayah masing-masing itu sudah begitu hebatnya untuk melayani peristiwa duka ini. Karena kalau Mas Iwan Atta? Ya sebagian besar sih sama sih ya, kalau dukanya ya. Kalau misalkan kalau lagi kesibukan kita yang nggak bisa kita tinggal, ada seripahan kata Pak Budi ya kita nggak bisa melayani ya, gitu doang sih Mas biasanya bukaannya. Ya sukanya ya bagi saya yang di bagian surat menyurat itu ya jadi tambah banyak kenal orang gitu loh jadinya, iya kan? Bisa tahu urus ini, urus itu kayak gimana kan. Banyak keuntungannya gitu ya. Keuntungannya, banyak istilahnya, gitu doang. Itu sih sebenarnya. Ya, dan lebih lagi sangat membantu bagi yang keluarga yang kedukaan ya Pak, ya Mas ya. Itu pastilah itu. Ya, ya kan kalau pas lagi tadi duka, ya tadi lagi banyak kerjaan ya. Bagaimana sih cara Tuhan untuk menguatkan Bapak atau Mas Jonathan? Bisa di-sharingkan gitu, Pak? Kalau saya begini Mas, jadi setiap saya melakukan pelayanan itu bentuknya apapun itu saya sedang melayani Tuhan. Jadi apakah itu seripa atau yang lain, itu saya merasa bahwa saya melayani Tuhan. Jadi supaya saya tidak mengambil dalam tanda kutip keuntungan dalam melayani itu. Saya sedang melayani Tuhan, itu yang menjadi dasar saya melakukan itu. Makanya kadang-kadang menyesal kalau pas nggak tahu gitu loh, wah ternyata kurang informasi dan sebagainya, saya tidak bisa melayani terutama yang di seripah ini ya. Gitu. Jadi ya menurut saya prinsip saya adalah saya sedang melayani Tuhan, itu menjadi dasar kekuatan yang diberikan Tuhan kepada saya. Kalau Mas sendiri bagaimana Mas? Apa ya yang menjadi kekuatan ya paling ya sama sih sebenarnya ya, Tuhan udah memakai saya ya kayak gimana ya istilahnya, apapun yang saya kerjakan kayak Pak Budi gitu ya kita melayani gitu aja. Tetap sih sebenarnya poin dasarnya sih sama intinya.
artinya tanggung jawab yang diberikan melalui pelayanan Rukti ini ya dilakukan dengan sepenuhnya. Karena sudah dipercayakan Tuhan untuk melayani di Rukti ini, itu menjadi kekuatan tambahan bagi Bapak dan Mas dalam pelayanan ini, itu ya Pak. Kalau dari sisi jemaat nih Bapak ya, kalau jemaat itu ingin membantu nih Pak, apa sih yang bisa dilakukan jemaat untuk berpartisipasi dalam pelayanan kedukaan ini? Banyak sekali yang bisa dilakukan. Misalnya dari segi persembahan, di kartu sudah ada. Karena biaya yang dikeluarkan oleh Rukti Kunarpo itu kadang-kadang tinggi sekali. Pas ini bukannya ini ya, karena ya merawat kendaraannya, ya fasilitas yang harus disediakan itu banyak. Itu kalau dari segi keuangan. Kalau dari segi kegiatan atau pelaksanaan itu banyak juga. Misalnya terjadi ada seripah, itu begitu dengar ya langsung menghubungi majelis, nah apa yang bisa saya bantu. Karena banyak yang bisa dilakukan oleh jemaat melalui wilayah masing-masing. Begitu pula bagi yang mendapat pergumulan seripah ini, misalkan keluarganya yang meninggal, jemaat memberitahu kepada majelis setempat, majelis wilayah lah. Majelis wilayah. Dan boleh juga memberitahu kepada Rukti Kunarpo. Jadi dua-duanya boleh. Tapi yang wajib adalah memberitahukan kepada majelis wilayahnya. Nanti majelis wilayahnya yang memberitahu kepada semua yang terlibat di dalamnya, termasuk orang-orang yang ada di wilayah masing-masing. Jadi itu Mas. Jadi begitu ya Pak ya, kalau saya mengalami kedukaan, ya saya wajib memberitahu kepada majelis wilayah setempatnya. Begitu ya Pak? Iya betul. Ya, kita bersyukur memiliki pelayanan di bidang kedukaan Rukti Kunarpo ini di gereja kita. Dan tadi kita juga sudah belajar banyak dari pelayanan Rukti Kunarpo ini. Bagaimana caranya meneladani Tuhan Yesus dalam pelayanan-pelayanan kita masing-masing dalam bentuk perbuatan, bukan hanya dalam perkataan. Terima kasih dan sampai jumpa pada acara bersemi selanjutnya. Bye. Dadah.